Saudara-saudara, MotoGP 2020 segera bergulir. Sesuai rencana, 8 Maret 2020, lomba kuda balap besi itu akan dimulai di Losail, Qatar. Hore! Seperti biasa, 20 seri akan digelar. GP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, 15 November 2020. Jadi balapan penutup. Saudara-saudara, salah satu yang ditunggu dari para penggemar MotoGP adalah Rossi. Valentino Rossi maksudnya. The Doctor adalah legenda di MotoGP yang punya banyak penggemar di Indonesia. Saking banyaknya, jika bikin partai bisa menang pemilu 2024. Rossi kini berusia 40 tahun dan sudah berlomba di MotoGP sejak era 500cc pada tahun 2000. Selama 20 tahun di kelas utama, rider Italia itu berhasil mendapatkan 7 gelar juara dunia dengan total 5.305 poin. Gue dirasa kalau lo penggemar berat Rossi sejak dulu nih ya, harusnya nih lo udah punya 2 anak terus yang tertua tuh minimal SD. Saudara-saudara, musim ini Rossi tetap akan memperkuat Yamaha Motor Racing. Dia akan bertanding dengan Maverick Vinales. Dengan nomor motor 46, Rossi akan mengendarai Yamaha YZR M1. Ini motor merupakan pengembangan dari tunggangan musim-musim sebelumnya yang diklaim lebih cepat dari Alfa, Force One, Vega, Jupiter, Mio, X-Ride, Vino, N-Max, ataupun Fiction. Semakin di belakang. Saudara-saudara, meski Rossi mendapatkan simpati dari publik Indonesia dan prestasinya terus dinanti, kemungkinan besar Marc Marquez akan tetap berjaya. Bersama Repsol Honda, The Baby Alien mengincar gelar juara dunia kelima secara beruntun, atau total yang ketujuh, alias sama dengan koleksinya Rossi. Vamos Marquez! Musim ini, Marquez akan berantem dengan sang adik, Alex Marquez. Alex dikontrak Honda setelah menjuarai Moto2 musim lalu. Mereka akan menjadi dua kakak beradik pertama dalam sejarah MotoGP yang berkolaborasi dalam satu tim. Kalau gue sama Puput sih, kakak adiknya waktu udah gede doang, abis itu jadi mantan. Berita penutup! Pisang-pisang apa yang tampan? Kasih pisang!